Presiden Joko Widodo hari ini Selasa 21 Februari 2023 meninjau perkembangan normalisasi Sungai Ciliwung di Jalan Inspeksi Ciliwung, Jakarta Timur. Presiden berharap normalisasi Sungai Ciliwung bisa mengatasi persoalan banjir Jakarta. Pengerjaan normalisasi Sungai Ciliwung kini tersisa sepanjang 17 km. Proyek ini sempat terhenti selama 6 tahun di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena terkendala pembebasan lahan. Jokowi menargetkan normalisasi Sungai Ciliwung selesai di tahun 2024. Ya, ini normalisasi Kali Ciliwung ini tinggal 17 kilo, kira-kira 17 kilo. Setelah berhenti agak lama, ini akan segera kita mulai karena sudah ada beberapa titik yang sudah dibebaskan, misalnya di Rawajati. Segera bisa dimulai konstruksinya, sitwalnya oleh Kementerian PU. Dan di sini juga pengadegan ini mulai besok juga akan mulai pembayaran untuk pembebasan lahan di pengadegan. Hingga nanti titik-titik yang sudah dibebaskan langsung konstruksinya jalan. Kita harapkan, saya berikan target tadi, dalam 2 tahun, artinya akhir 2024, yang 17 kilo itu insya Allah selesai. Sehingga normalisasi Sungai Ciliwung betul-betul rampung. Dan ini akan mengurangi, sangat akan mengurangi yang namanya banjir. Karena air yang dari atas juga ditahan oleh bendungan Ciawi dan bendungan Sukamahi. Ini baru Ciliwung, masih ada 12 sungai yang ada di DKI Jakarta, yang juga itu memerlukan normalisasi. Ya. Dalam laman pu.go.id disebutkan, normalisasi Sungai Ciliwung merupakan bagian dari rencana induk sistem pengendalian banjir Jakarta dari hulu hingga hilir. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi lebar Sungai Ciliwung menjadi kondisi normal, yaitu 35 sampai 50 meter. Lingkup pekerjaan normalisasi ini meliputi perkuatan tebing, pembangunan tanggul, dan pembangunan jalan inspeksi selebar 6-8 meter di sepanjang sisi Sungai Ciliwung. Selain itu, yang tak kalah penting yaitu meningkatkan kapasitas tampung air dari 200 meter kubik per detik menjadi 570 meter kubik per detik serta penataan kawasan di sekitar Sungai Ciliwung. Normalisasi Sungai Ciliwung melintasi sejumlah kelurahan di DKI Jakarta, yaitu Manggarai, Bukit Duri, Kebon Manggis, Kampung Melayu, Kampung Pulo, Kebon Baru, Bidara Cina, Cikoko, Cawang, Pengadegan, Rawajati, Cililitan, Gedong, Tanjung Barat, Balikambang, Pejaten Timur, Jagakarsa, dan Pasar Minggu. Selain normalisasi Sungai Ciliwung, pengendalian banjir juga secara paralel dilaksanakan di hulu sungai. Dua bendungan kering di Kabupaten Bogor, yakni Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi, telah rampung, dikerjakan, dan sudah beroperasi. Kementerian PUPR juga tengah membangun sodetan Ciliwung yang berfungsi untuk mengalirkan sebagian debit banjir Sungai Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur atau KBT dan Kali Cipinang, serta pembangunan stasiun pompa air Sentiong di bagian hilir berkapasitas 50 meter kubik per detik.